Terkait dengan arus mudik, kita melakukan inspeksi terhadap kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh masyarakat untuk transportasi ke berbagai kota dan wilayah. Dan alhamdulillah pihak perhubungan bersama kepolisian hadir melakukan pemantauan, melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen-dokumen dan kelengkapan dari kendaraan yang ada. Sebatas yang kami periksa hari ini, alhamdulillah masih dalam batas wajar. Kita berharap masyarakat, pengemudi, kemudian penumpang bisa merasa nyaman, aman, dan tentunya yang penting adalah keselamatan buat pengemudi itu sendiri dan buat para penumpang. Saya pikir dalam batas wajar dan mudah-mudahan pengemudi khususnya atau pemilik kendaraan betul-betul bisa menghadirkan rasa nyaman dan tenang untuk para penumpang. Selain jalur darat, mungkin ada lewat jalur sungai, Pak, untuk pemudik kita tadi? Hari ini baru kami tinjau jalur darat, ya. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin kalau ada rencana kita, nanti kita akan meninjau jalur sungai. Karena transportasi sungai cukup menjadi favorit bagi masyarakat khususnya di wilayah-wilayah yang rumah-rumah mereka di bantaran sungai.